Tekan kat mic dong. Ah, test test 1 2 3. saya kena bagi clarify lo, walaupun saya selalu buat takraw antarabangsa dan Malaysia. Okay. STL saya jarang, tapi saya best, nama-nama ni kira biasalah juga dengar. Tapi sekadar selingan lah, bukan selingan, sepintas selalu, saya rasa saya lebih tertarik dengan gaya Natawood lah. Tapi Farid membuktikan, walaupun tak, ni bukan nak menjatuhkan siapa-siapa. Dia macam kalau kita main takro kat kampung kan, selalu tengok ataupun main badminton kan, badan besar ni boleh makan ni. Farid telah membuktikan, kau jangan judge aku pasal badan aku. Tapi aku bagi serve, kau tunggu jap. Kau tunggu jap. Ah, saya suka dia macam cara dia jeling kan. Lepas tu cara kalau dia dapat point tu, dia punya celebrate tu, pernah tengok Lan tak? Ah, bawah sikit daripada Azlan Alias dia punya celebrate. Kan? Okay, dia macam ni Adam, kalau tengok kau jangan ingat muka yang kadang geram Adam ni tak pandai berlawak. Okay, Alice. Alice suka English. Aku tengah cari, aku teringat lemah pemain tu tapi aku lupa. Bagi tahu heal dia, aku cuba teka. Masalah dia main mana pun aku dah last. Aku tengok dia. Dua season lepas tapi tak, aku dia siapa, Norman Nizam. Eh, toy. Itu aku form 4 dia tu. Tu. Dia macam Alice cakap apa? Dia tekong ni kita tengok mana yang tak semua servis menjadi, tapi kadang-kadang bila dia buat tu dia banyak helah, ada yang pakai tapak juga, ada yang pakai macam target macam takraw ni, dia ada nombor-nombor dia, dia ada target-target dia kan. Yang orang main takraw tahulah. Kan dia ada nombor-nombor dia, kadang-kadang dia kena tempat tu, itu macam ini lain macam dia ni, lain macam dia ni. Aku nak cakap tu aku tak tahu, tapi aku suka yang macam dia banyak muslihat. Dia tak macam tegak. Kalau main 21 mata, 21 mata lah dia macam tu. Kalau laju-laju je. Nak tandu je. Sangkut pun sangkut. Koyak nek tu. So Adam, pilihan kau tak tahu nama. Siapa-siapa yang bagus lah. Siapa-siapa yang bagus. Oh gila Adam. Adam main klise. Tah. Kau main selamat Bird? Adam. Bird? Apa? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Eh. Ha, ada lagi? I nak tahu Alice itu ke tak? Alice apa? Ali menyempat. Alah. Okey. Ali jawab. Yang ni Ali jawab. Single. Boleh keluar minum tak? Tak boleh. Tunggu habis PKP. Okey. Ampun. Cantik confident dia tanya. Nervous. Okay. Nervous. So aku jawab. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Dari mana tu? Saya Malik daripada Seremban. Cik Malik. Malik sudah mari bah. Ini Die Hard Fan KJ. Selamat raya, maaf saya batin. Malik is back. Malik sudah mari. Cik Malik, sihat Cik Malik? Adam, aku dengar kau kilo-kilo apa Kuantan Kuih. Aku dulu sebelum kalau aku dipilih cikgu dulu lah kan. Mungkin aku dah bawa-bawa sikit lah daripada Azlan Alias. Tapi masa tu mak aku suruh aku belajar untuk PMR kan. Jadi aku wakil kelas dia masa tu. Wakil kelas? Wakil kelas dia. Weh, kalau label sekolah teruk sangat wakil kelas dia dah. Masa dia, kau tak ada label. Dia setiap pemain mesti dia wakil kelas dulu. Dia tak ada pakai kroni tu, wakil sekolah, wakil MSS. So, kerian kau tamat dengan kelas lah. Wakil kelas. Jadi, berdasarkan pengalaman aku wakil kelas selama setahun tu, aku betul lah. Aku setuju apa kau cakap Azlan. Kau nak kata kau tak pakai kroni lah. Okay. Dam, sebab cerita kau hot sangat, ramai orang call. Hello? Allah, lambat sangat aku jawab. Hello? Allah. Hello? 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 Siapa, Faris eh? Saya Abdul Fatah bin Sulaiman. Siapa ni? Fatah Amin. Saya Abdul Fatah bin Sulaiman. Bukan Fatah Amin, Fatah. Oh, Fatah. Fatah dari mana, Fatah? Kapu palu hilir bukit mana? Cakap berhenti je. Jangan cakap sarung ke. Ada koma sikit. Jangan rap. Hello? Tu. Dia letak apa? Hello? Line tak clear. Hello? Tak ada. Oi, aku terkejut betul ni. Dia aku macam nak bagi karangan. Aku celah tangkap. Hello? Antara Afifuddin, aku lebih suka tengok Aizat tau. Sama. Aku lebih suka tengok Aizat. Aizat Nordin. Aizat Nordin. Yes. Sebab tinggi aku sebenarnya kurang sama dengan Afifuddin. Tapi sebab aku tengok dia jenis
dia tak kisah pun apa akan jadi kat bola tu. Kemudian hari apa akan jadi, aku dibas dulu. Dia macam hati kering. Okay. Dia skill lain pula kalau banding ni. Okay, fizikal dia aku share lah sebab aku killer kan. Okay. Jangan pergi mana-mana. Jangan main mengecun. Jangan main mengecun. Okay. Orang macam aku balik kerja penat dengan bunyi-bunyi mengecun ni. Dah lah bujang. Dah lah bujang lah. Itu sebab dia, bukan kau takut pasal nyawa dia orang apa. Lantak lah. Boleh claim insurance.